perhatian. Diem, gue lebih diem. Karena gue lebih kecil. Ya emang kata nyokap udah kau diem aja gitu kan. Nanti juga emang kau kan tahu kakak kau gimana gitu kan. Jadi ya kita diem aja lah. Nanti juga nanti balikan lagi. Konten misalkan hubungan keluarga deket banget gak sih sama Kamela ini, Kak? Deket, kita hampir tiap minggu pasti makan bareng, biarpun rumahnya gak bareng ya. Tapi emang udah dididik dari orang tua, mau sesibuk apapun tiap bulan kita ada doa keluarga gitu kan. Terus juga setiap minggu biasanya pulang gereja mereka, aku kan gerejanya beda tuh, suka makan bareng gitu. Jadi hampir intens lah kita ketemu gitu, kadang main ke rumah gitu. Kenapa sih kamu milih untuk kayak kan jarang banget orang kayak sesama artis atau sama keluarga saling dekat, itu kan jarang banget. Itu kembanginnya gimana sih kayak cara nge-treat satu sama lainnya? Itu udah didikan keluarga sih. Maksudnya kalau memang dari didikan orang tua kita dididik keluarga itu harus saling menolong, bukan orang lain, ya kan? Jadi karena banyak saksi di depan mata saya sendiri, keluarga itu malah yang ngancurin gitu. Kayak misalnya kakak adik malah dia ngancurin adiknya, malah ngelaporin adiknya atau kakaknya gitu, saling merugikan. Kalau di keluarga saya memang puji Tuhan dari didik seperti itu gitu. Jadi mau gimana pun kita terlihat tidak dekat di luar, tapi kan orang nggak perlu tahu. Yang kita share di sosial media itu yang happy aja, yang sedih antara dua pasti, lu dihina-hina atau lu disyukur-syukur apa di jelek-jelekin lain orang gitu. Jadi nggak mau di share. Kalau orang sendiri, orang yang cowok yang sangat posesif gak sama kakaknya? Enggak sih, udah gede juga kan. Dia juga udah lebih dewasa, udah lebih lama di dunia entertainment. Jadi dia lebih wise. Malah dia kadang-kadang suka ingetin. Kalau kadang-kadang kan kita laki-laki masih lebih muda kan, lebih liar gitu kan. Kontennya kadang-kadang terlalu liar gitu. Jadi dia suka ingetin, gak boleh begini gitu. Jadi ya udah deh, kita ikutin aja kan. Tapi ketika Melanie tipikal kakak yang kayak, kamu harus gini, atau udah deh biar aja udah gede ini gitu. Pada awalnya kayak gitu, tapi ketika itu kan namanya juga kakak ya. Ketika adik belum tahu mau arahnya kemana waktu dulu, jadi dia bantu misalkan kayak, ayo gua ikut gua kesini. Tapi kan kalau ketika kita udah tahu dan udah mutusin, oh gua mau ke jalur yang seperti ini, ya udah itu kan pilihan hidup ya. Tapi kalau di dunia entertain kira-kira Kamelan kayak, ayo Ray, kita sama-sama nih berkembang di dunia entertain, apa kayak udah satu-satu sendiri aja deh gitu? Mau dicoba, tapi kayaknya memang udah kebentuk karakternya beda ya. Jadi kayak misalkan bikin konten bareng vlog, emang kayaknya penontonnya nggak suka seperti itu. Kita ngikutin penonton, tapi bukan berarti penontonnya jadi ngatur gitu ya. Kita ngikutin, tapi bukan berarti diatur maksudnya. Jadi sendiri-sendiri gitu ya kayak? Kadang-kadang aja, maksudnya kayak lagi makan keluarga atau orang tua lagi ulang tahun, kita bikin konten vlog bareng gitu. Nggak setiap saat vlog keluarga terus kan, orang juga enak lama-lama. Cukur banget. Tapi terakhir Kak, ya, kira-kira kalau untuk mendukungkan, kan ada kakak pasti ada berantem yang dikit ya gitu, yeah. Kan? Itu gimana kayak cara ngebalikinnya lagi? Terus masalah apa sih tuh kalau udah besar tuh yang dilihat sama orang dewasa tuh apa sih gitu? Apa ya? Lebih ke cara ngomong kali ya? Oh, iya kan? Kalau beda umur kan lebih ke cara ngomong. Terus juga kalau dia kan orangnya apa ya? Plus terus juga gue suka marah kalau dia suruh cepet-cepet tapi dia yang lama. Ayo janjian jam 1, gue udah dateng duluan, dia belum dateng. Tuh gue suka ngomel gitu, lu gimana sih, lu suruh cepet tapi lu gak dateng, kayak gitu paling. Jadi kayak gitu doang berarti kalau ya? Iya, hal-hal sepele gitu kan, gak ada masalah duit sih. Oh gitu, tapi yeah. Tapi ternyata lebih baik kayak suka udahlah cuma kayak gitu doang, itu Karoli sendiri atau Kamelan? Kalau perempuan agak-agak gengsi ya? Diem, gue lebih diem. Karena gue lebih kecil. Ya emang kata nyokap, udah kau diam aja gitu kan. Nanti juga emang kau kan tahu kakak kau gimana gitu kan. Jadi ya kita diam aja lah. Nanti juga nanti balikan lagi. Maksudnya baikannya juga natural gitu, enggak ada dibuat-buat gitu. Man, thank you Kak. Terima kasih Kakak. Sehat-sehat Kakak Roy.